Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Malaysia LPPKN Cawangan Negeri Perak, Yang Berusaha Puan Zainal Binti Haji Husin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu, Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Hakim bin Abdul Hamid, Pengurusi Seminar Ibu Bapaan Mestari, selaku Yang Dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu, Yang Dihormati Encik Aziz bin Jamaluddin, Pegawai Teruji Maklumat, selaku penceramah undangan kita pada hari ini, guru-guru kanan, Yang Dihormati Barisan Kepimpinan PIBG Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu, guru-guru, ahli jawatan kuasa pengelola, ibu-ibu, bapa-bapa serta sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Mewakili seluruh warga Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu, kami amat mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tuan Haji Syuaib bin Hasnan, selaku pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Cawangan Negeri Perak ke majlis kita pada hari ini. Selamat datang, malam wassalam wa marhaban. Semoga dengan tampilnya Tuan ke majlis kami ini akan memberikan lagi majlis ini, insyaAllah. Kalau tanjak di kepala berikat, kalau keris di pinggang bersemat, kalau majlis, biarlah berkat, semoga kita beroleh rahmat. Bagi memberkati dan merahmati majlis pada tengah hari ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz Zakaria untuk mengetahui bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم, kami bersyukur di atas nikmat dan hikmah yang Engkau berikan kepada kami Allah untuk menghadirkan diri ke majlis ceramah keibubapaan di SK Taman Bersatu yang telah disempurnakan pada hari ini. Semoga dengan kehadiran kami pada hari ini akan memberi dan menambahkan maklumat yang berguna supaya kami dapat menjalani kehidupan dengan penuh keafian dan kesejahteraan. Allahumma ya Allah ya Tuhan, kami bergerak di atas landasan fitrah dan perwatakan Islam, berpegang kepada kalimah ikhlas dan prinsip keikhlasan, berpegang kepada agama Nabi junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga agama ayah kami Nabi Ibrahim alaihissalam dengan setulus hati. Ya Allah ya farijal hammi wa ya kashfal gham, sejahterakanlah tubuh badan kami ya Allah, sejahterakanlah pendengaran kami ya Allah, sejahterakanlah penglihatan kami ya Allah, perbaikilah urusan agama kami kerana ia adalah pengawal kehidupan kami, perbaikilah urusan dunia kami kerana di sinilah kami menjalani kehidupan kami, perbaikilah urusan akhirat kami kerana di sanalah kami akan dikembalikan ya Allah. Ya Allah ya Ghani ya Hamid, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan. Akhirnya ya Allah, jangan Engkau sia-siakan amalan hamba-hambamu yang telah mengorbankan kesenangan jiwa, kelapangan harta dan ruang masa mereka di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'uha syaqiyan wa la maqsuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum pemilis menumpang lalu burung gelincah, mari kita memulakan majlis pengurusi program ini mengucap. Majlis dengan segala sukacitanya menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Hakim bin Abdul Hamid, Pengurusi Seminar Keibuapan Bestari yang juga merupakan YDP PIPG Sekolah untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa'alaikum. Terima kasih kepada Cikgu Samrizal, rangka pengurusi majlis kita pada pagi ini. Dan beliau juga merupakan setiausaha kepada PDK PIBG Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu.
Yang dihormati Tuan Haji Syahid bin Hasan, Pengarah LPPKN Negeri Perak. Dan kalau sudah kata tadi, satu silap sebut di LPN dan sebagainya. Yang berbahagia Tuan Zainab bin Husin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Imam Besar itu. Yang berbahagia Tuan Jibril Aziz, bukan penceramah kita bagi wacana yang kedua tadi. Yang terkuasa PIBG Sekolah Kebangsaan Imam Besar itu, guru-guru Sekolah Kebangsaan Imam Besar itu, ibu bapa yang saya kasihi, mudah-mudahan dapat perkataan Allah SWT. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita bersyukur kepada Allah SWT dengan izin dan limpah kurnianya, kita dapat berkumpul pada hari ini dengan satu niat yang murni, iaitu untuk menerima ilmu pengetahuan demi masa depan keluarga kita. Kita juga bersyukur kerana majlis ilmu ini pada hari ini telah selamat dijalankan, telah selamat dilaksanakan, dan semoga ianya mendapat mencapai matlamat yang kita sasarkan. Hadirin sekalian, terlebih dahulu saya selaku YDP PIBG Sekolah Kebangsaan 1 ingin merafkamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak LPPKN, terutama sekali kepada Tuan Benarah, kerana telah memberikan sumbangan kewangan dan tenaga pengajar untuk menjayakan seminar ini. Sokongan seperti ini memang kami perlukan oleh pihak sekolah dan ibu bapa, dan semoga saya berharap pihak LPPKN akan sentiasa memberi bantuan yang lain kepada kami demi menjana keluarga besar. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada para ibu bapa yang datang pada hari ini. Sepintas lalu saya ingin menceritakan bahawa setelah kami hantar borang penyertaan kepada ibu bapa, feedback yang kita terima pada hari Selasa yang lepas adalah hanya seramai 30 orang. Satu mesyuarat ad hoc, mesyuarat khas telah diadakan oleh pihak PIBG bersama dengan guru besar dan guru-guru untuk menyelesaikan masalah kehadiran penyertaan. Dan sesuatu telah kita lakukan, beberapa cara, 3 atau 4 kaedah yang telah gunakan dengan bantuan daripada guru-guru dan juga pihak PIBG. Maka hasilnya pada hari ini, saya lihat hampir kepada 200 orang peserta yang hadir pada hari ini. Dan saya ingin berikan tepukan kepada semua. Ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita, dan mungkin dapat memberi satu jalan atau idea untuk menyelesaikan beberapa masalah yang sedang kita hadapi di dalam keluarga kita, terutamanya masalah menangani kerana anak-anak di dalam zaman ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud ada 3 peringkat untuk mendidik anak-anak. Peringkat yang pertama ialah 7 tahun pertama, hendaklah kita bermain-main dengan anak-anak kita, seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Ibn Aziz. Dan bermain-main ini biarlah berpada-pada, dan kalau boleh sekali-sekala kita main dengan anak-anak, biarlah kita kalah. Kalau kita main badminton ke, main bola ke dengan anak-anak, selalunya kita je yang nak menang. Kadang-kadang kita nak main badminton dengan isteri kita pun, kadang-kadang kita tak bagi isteri kita menang. Apa salah sekali-sekala sebagai seorang bapa, bagilah anak tu menang sekali. Saya dah buat sekali tuan-tuan, anak saya kenang sampai sekarang orang kata dia berkalahkan ayah dia main badminton. Jadi dia seronok sangat. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan balik rumah dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak dan isteri untuk menang dalam sesuatu pertandingan. Itu maksud bermain-main. Itu pandangan saya lah, saya dah buat. Isteri saya pun seronok sangat kalau dapat mengalahkan saya main badminton. Kalah pun tak banyak, 15-14. Jangan pakai 15-0 tuan-tuan, malu. Jadi kalau main dengan isteri 15-14 kalah kan, oh, dia pun best, dia seronok lah, macam tu tuan-tuan. Tak, saya pun tak pandai tuan-tuan ni, pengalaman. Bulan 7 tahun yang kedua, Rasulullah pesan, tidaklah kita mendisiplinkan anak-anak. So pada masa ini, antara umur 7 tahun hingga 14 tahun, kita disiplinkan anak-anak kita cara pergi keluar rumah dan balik sebelum maghrib dan sebagainya. Dan seterusnya pada 7 tahun yang seterusnya, anggaplah anak-anak kita ni sebagai kawan-kawan kita. Cuba jadikan anak-anak kita sebagai kawan-kawan
ajak bersembang. Kalau ada masalah, ajak makan orang canai kat depan, minum. Dan minum apa masalah, cuba buat macam tu. Saya dah cuba. Dan saya memang ada 6 orang anak tuan ni. Dan ada yang nakal, ada yang bagus dan sebagainya. Dan mana yang nakal tu, saya ajak makan orang canai, kita minum, kita makan. Kadang dia makan tu terkejut kan, 3 betul orang canai yang saya minta kan. Kita pun baik, kuat juga kan, tapi cuba ambil hati dia. Ini pengalaman saya lah tuan. Tuan-tuan dan perempuan, walaupun mungkin macam mudah seperti mana yang katakan oleh Rasulullah SAW tadi, hanya 3 peringkat, tetapi mungkin kita tidak jelas akan maksud hadis tersebut. Oleh itu, kita sebagai ibu bapa mestilah sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu kekeluargaan seperti mana menghadiri seminar keibuan pada hari ini. Tuan-tuan dan perempuan, akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada jawatankuasa PIBG dan seluruh warga SKTV guru-gurunya yang telah berkumpul lumus untuk mengembalikan tenaga untuk mencairkan seminar ini. Semoga Allah akan membalas jasa tuan-tuan dan perempuan di akhirat nanti. Tak lupa juga saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Pengarah kerana sudi hadir pada hari ini untuk merasmikan penutupan seminar kebapaan dan juga pihak sumbangan yang diberikan oleh pihak PPKN. Memandangkan kepada penyertaan yang begitu ramai, saya berharaplah Tuan Pengarah dapat menambah sikit dana yang diberikan. Kerana kita jangka hanya 1 orang, kali dah sampai 200 orang. Jadi ada mungkin kekurangan sikit dana tu kot. Tuan Pengarah boleh fikir tengok macam mana. Sebab Tuan Pengarah ada beritahu kat saya, biasanya PIBG ni kalau buat seminar dan sebagainya hanya 30 orang atau 40 orang yang datang. Jadi ini merupakan satu rekod kepada kita semua dan juga kepada PPKN. So, kalau ada kesilapan dan kelemahan saya, ini adalah kelemahan saya sendiri. Dan saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan dan laluan yang disampaikan oleh Tuan Haji Nur Hakim selaku pengarah program yang juga ini Ketua PIBG. Terus terusnya ini persilakan pula Tuan Rumah iaitu Puan Zainab binti Husin selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu untuk menyampaikan sepatah dua kata tipsi. Terima kasih saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Haji Syuaib bin Hasan, Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negeri Negara Cawangan Negeri Perak. Tuh, kena berhati-hati. LPPKN ya, Negeri Perak. Yang berusaha Encik Abdul Aziz Jamaluddin, Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Kuala Kurau. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Hakim bin Abdul Hamid, yang diperkuat Persatuan Bangsa dan Guru-Guru Sekolah Bangsa Taman Bersatu, Encik Muhammad Amin bin Harun yang diperkuat PIBG, dan warga jawatan kuasa PIBG Sekolah Bangsa Taman Bersatu, guru-guru kanan, guru-guru dan staf Sekolah Bangsa Taman Bersatu yang saya kasihi, tuan-tuan, puan-puan, para peserta seminar keibubapaan lestari, seterusnya saudara-saudari yang berkasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ingin saya mengucapkan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dari Pak Kurnia dan dapat berkumpul sekali lagi di Dewan Sekolah Bangsa Taman Bersatu bagi bersama-sama kita mengikuti menyertai seminar ibu keibubapaan yang julung-julung kali dan diadakan di sekolah ini. Gembira benar saya ya, selaku guru besar, selaku tuan rumah, selaku tuan tanah bahawa kita berjaya berkumpul hari ini di sekolah ini bagi bersama-sama menghadiri satu seminar yang besar artinya buat kita semua, seminar keibubapaan lestari. Sidang hadirin berbakti sekalian, saya juga ingin merakamkan penghargaan, rasa terima kasih dan sangat berbesar hati khususnya buat tetamu VIP kita Tuan Haji Syuaib bin Hasnan, Pengarah LPPKN Negeri Perak ke sekolah kita hari ini. Sebelumnya kedatangan Tuan kemari bukan saja memeriahkan sajian majlis, tetapi merupakan satu rahmat buat kami. Sesungguhnya kedatangan Tuan hari ini merupakan satu sokongan, galakan yang istimewa serta semangat baru untuk kami bergerak lebih cerdas di sekolah ini. Begitu juga ucapan terima kasih saya kepada semua, kepada kedua-dua penceramah, Cik Abdul Aziz pasti lagi bersama-sama.
bersama kita di sini. Tuan Fuzia baru saja meninggalkan majlis oleh ada satu urusan yang belum diselesaikan. Dan ucapan syabas dan penghargaan saya sebagai mewakili Sekolah Paksa No. 1 kepada semua ibu bapa, para penjaga dan juga semua hadirin kerana telah melapangkan masa di hari Sabtu begini, 7 minggu begini untuk bersama-sama kita mendapat ilmu dan manfaat dari seminar yang kita adakan untuk diri kita sendiri. Sidang hadirin sekalian, sejak awal pagi lagi kita telah sama-sama berkumpul di Sekolah Bangsa No. 1 bagi menyertai menjayakan seminar ini. Dan terima kasih saya kepada pihak LPPKN kerana memasukkan nama Sekolah Bangsa No. 1 di dalam senarai. Jadi senarai sekolah-sekolah yang saya anggap mereka kasihi. Dan insyaAllah saya rasa selepas ini sekolah kita akan terus ya, diberikan rahmat. Dan sekolah kita tidak akan merupakan oleh LPPKN secara khususnya. Sidang hadirin, sesungguhnya kami warga guru khususnya merasa amat gembira dan berterima kasih dengan program dan usaha yang sebegini yang boleh membantu dan mempercepatkan proses semua pihak mengejar kecemerlangan, mengejar perubahan sekaligus turut bersama-sama dalam arus pendidikan negara khususnya dalam merealisasikan cita-cita dan aspirasi pendidikan negara melalui hasrat yang diselaraikan dalam ke-6 teras Bulan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Dan ke-6 ini merupakan satu teras yang sangat penting, iaitu membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesi perguruan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Kami amat berharap mudah-mudahan majlis kita pada hari ini akan dijadikan salah satu lagi platform untuk kita bersama-sama terus mengurang langkah memajukan diri kita secara pribadi, mencemerlangkan anak-anak dan masyarakat dan seterusnya mampu menjadikan Sekolah Kebangsaan Taman Besar sebuah sekolah yang cemerlang dan gemilang. Akhir sekali ucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan rasa berhutang budi juga pihak kami warga sekolah kepada warga PIBG di bawah pimpinan yang berusaha Tuan Haji Abdul Hakim yang sentiasa komited dan prihatin, sentiasa di samping kami, warga guru dalam membangunkan sekolah ini. Mudah-mudahan segala usaha, komitmen, kerjasama dan ikhlas keikhlasan yang kita sama-sama curahkan, insyaAllah kita mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Lagi sekali ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua yang hadir, tak kira tetamu VIP. Begitu juga ucapan terima kasih dan penghargaan saya sebagai mewakili seluruh warga Sekolah Bangsa No. 1 untuk semua sidang hadirin. Harapan dan doa kami, bersama-samalah kita menanggung semua beban ini. Bersama-samalah kita lalui suka dan duka, memartabatkan pendidikan, menyayangi anak-anak kita demi masa depan. InsyaAllah berkat kerjasama, berkat keikhlasan ini, Sekolah Kebangsaan Taman Besar bakal disenaraikan bersama-sama dengan sekolah asing yang lain di negeri Perak, malahan di negara Malaysia. Sama-sama lagi berusaha. Dan saya selalu berusaha di sini berjanji untuk memberikan khidmat yang terbaik saya